Dan buat fiksi ilmiah, menurut aku selain fiksi ilmiahnya nanggung banget dan apa ya, ya mungkin sulit ya dan emang butuh budget yang gede banget buat bikin fiksi ilmiah gitu. Jadi apa ya, kayak tempat pelatihan dari agen-agennya, kantornya. Aku juga nggak tahu income dari perusahaannya itu sebesar apa, karena di situ kelihatannya kayak bangker. Kalau kalian patah hati dengan kepergian Arini di akhir cerita film Love for Sale pertama dan kedua, mungkin nonton film spin-off ini gak akan jadi angin segar. Arini masih tetap jadi sosok yang misterius. Film ini lebih banyak menggambarkan sisi kelam dari Love.ing, perusahaan tempat Arini bekerja. Satu hal yang berhasil digambarkan dengan sempurna dalam film ini adalah belenggu kapitalisme yang membuat para pekerja lupa akan kehidupan pribadinya. Selamat datang di Sinepuan. Ini dia review film Arini by Love.ing. Hai kawan Puan, kembali lagi di Sinepuan. Nah, buat kamu yang suka nonton series maupun film, nah di sini kita bakal nge-review, mengupas soal film dan series yang lagi trending dan pastinya kamu bakal suka. Dan di episode kali ini kita bakal ngomongin film spin-off nih yang tayang di bioskop online dan lagi diomongin banyak nih sama netizen di medsos. Jadi kita bakal bahas Arini by Love.ing. Nah kak, film Arini by Love.ing ini menceritakan sosok Arini itu sendiri yang diperankan oleh Della Dartian. Nah dia ini seorang agen dari perusahaan kontrak jodoh yang namanya Love.ing. Yes. Dan di perusahaan ini itu menawarkan kebahagiaan. Ya, katanya kebahagiaan. Katanya kebahagiaan. Nah tapi gak seperti janji-janji manisnya itu, justru bukannya mendapatkan kebahagiaan tapi para agennya ini malah melepaskan kebahagiaan mereka gitu. Yes. Dan si pemeran utamanya ini, si Arini itu kan mulai sadar ya bahwa kayak hidupnya tuh mulai dikendalikan. Jadi akhirnya dia berusaha untuk merebut kembali ingatan dan juga hidupnya dia. Awal filmnya itu kan kayak agak kayak scientific gitu kan di awalnya gitu, jadi kayak penasaran-penasaran ini apa sih. Ini kan emang dibawanya mau kayak fiksi ilmiah gitu kan. Iya benar, dan ternyata berawal di Arini itu kayak pulang gitu ya, pulang ke tempat di mana mereka menginap gitu, kayak dia dicuci otak gitu ya pas di awal filmnya itu. Nah sebenarnya sih awal-awal tuh kayak masih penasaran-penasaran gitu ya. Cuman lama-lama kayak kok agak aneh gitu. Iya sih, tapi yang menariknya ya, kan tadi Kak Jelia sempat mention soal gimana nih perusahaan ngambil kehidupan. Yes. Itu tuh menurut aku apa ya, realita yang sistem kapitalisme yang sekarang gitu loh Kak, yang dimana kayak kita menyerahkan apa ya, menukar waktu, menukar kebebasan kita untuk uang lah gitu. Yes, dan di sini jelas banget lingkungan kerjanya itu cukup toksik, penuh tekanan dan manipulatif juga si Budiana itu. Iya, yang kayak jadi petinggi di company itu ya. Iya, dia kan ngasih janji-janji, apa jaminan-jaminan gitu. Dan mereka kayak menandatangani kontrak gitu kalau akan diberikan kebahagiaan, akan dijamin di perusahaan itu dan mereka akan dapat uang ya, uang dalam jumlah besar, gitu. Sehingga mereka rela untuk ya udah kasih semua waktu, kasih semua hidupnya mereka di perusahaan itu. Gitu. Pokoknya kayak worth it gitulah. Iya, iming-imingnya worth it ya, tapi ternyata tidak seperti itu. Iya. Nah jadi kan tadi udah sempat disinggung ya, kalau ingatan dari setiap agen itu diilangin. Yang kita maksudkan aneh itu adalah kayak gimana yang lain tuh ingatannya hilang, tapi ada yang temennya termasuk si Arini. Si Arini itu yang tetap inget. Iya, itu tuh yang ini kan fiksi ilmiah ya. Iya. Tapi menurut aku kayak
fiksi banget tapi gak ada ilmiahnya tuh tidak bisa ditemukan. Jadi kita tuh nggak tahu reason dibalik banyak hal di situ kan. Iya benar. Meskipun mereka kayak temennya itu kan ada kayak meninggalkan jejak di tubuhnya kan. Tapi kayak agak nanggung sih. Kayak kita jadi bertanya-tanya loh kok bisa gini, kok bisa gitu gitu. Iya. Menurut aku juga kayak terlalu cepet ya buat fiksi ilmiah. Karena kalau kita lihat fiksi ilmiah kayak film-filmnya Nolan gitu kan ya. Itu kan berjam-jam, bisa sampai 3 jam kan. Iya, ini 1 jam aja sih memang filmnya tuh kayak 1 jam gitu. Singkat banget dan jadinya kesannya terburu-buru buat nyeritain. Dan ini kan juga sebenarnya spin-off loh dari Love or Sale. Iya, nah memang bukan di tengah juga sih, agak tengah ke belakang ya. Itu tuh kayak baru ngeh kalau ini tuh kayak spin-off itu dari Love or Sale. Nah, menurut aku ya, untungnya aku tuh udah nonton si Love for Sale-nya itu. Kalau misalnya orang yang nonton Arini itu doang ya. Cuman Arini doang yang ditonton, Love for Sale-nya belum ditonton tuh kayak agak kosong gitu loh. Betul. Gimana ya? Ini maksudnya apa ya? Karena dia kayak ada memori-memorinya dia yang ke si Gading Martin itu kan. Oh, ternyata dia tuh pacarnya si Gading Martin yang waktu di film Love for Sale itu gitu. Nah, menurut aku karena aku suka sebenarnya sama Love for Sale, iya, karena Love for Sale tuh menarik suka, ya. Memang. Ada ekspektasi ya dari spin-off ini, karena sebenarnya di Love for Sale sendiri karakter Arini nih misterius banget. Dan aku suka sih karakter Arini di Love for Sale itu. Jadi ini kan Arini My Love ini kan mau menceritakan background karakter Arini ya. Menurut aku ya kurang dapet lah ya, kita jadi kita gak mengenal Arini, kita malah lebih mengenal si perusahaan toksik itu kan. Iya benar-benar. Dan gitu. Menurut aku sih ada banyak detail-detail yang kurang diperhatikan ya. Yep. Jadi kayak si Arini ngobrol sama sahabatnya itu ada part-part yang aku rasa kok kaku banget. Iya. Kok ada plot kosong gitu. Banyak banget plot hole sih menurutku. Iya. Dan banyak adegan yang menurutku sih kurang make sense. Kurang make sense dan seharusnya ada yang perlu ditambah dan harusnya ada yang gak perlu, iya gak sih? Iya betul. Tapi Kak Jeli inget gak sih yang adegan waktu dia di kantor bosnya itu? Iya oke. Okay. Itu menurut aku itu kurang make sense sih. Iya kita yang nonton kayak, jadi kan dia yang masuk kantor diem-diam, bosnya. Diam-diam dia bareng temannya tapi bosnya sama sekali gak tahu padahal harusnya itu udah. Padahal ruangannya cukup terang, ada pencahayaan, terus ruangannya nggak gede banget juga ya, kan? Ada kopinya itu bisa jatuh sendiri gitu. Sebenarnya dipegang kan sama si temennya, cuman kesannya si bosnya itu mikirnya itu jatuh sendiri itu kayak nggak mungkin kan? Dan buat perusahaan yang apa ya, perusahaan ini kan perusahaan tertutup, misterius dan aku juga nggak tahu apakah ini legal atau ilegal kan sebenarnya karena ini sistem pencucian otak dan lain-lain. Tapi pengamanannya kok gitu aja gitu. Kayak, security doang itu satu ya. Security satu doang yang bisa dikelabui gitu loh. Iya. Terus yang waktu yang kopinya jatuh sebenarnya kalau misalnya dia tahu perusahaannya itu sangat secret banget, dia mestinya ada suara apa, ada apa tuh langsung curiga gitulah. Ini benar-benar kayak di situ sih yang menurut aku tuh detail penting banget harusnya yang bisa diperhatikan ya karena sayang banget sih dia aktornya Marisa Anita. Iya kan. Marisa sama Anita yang, jadi nggak keluar ya. Iya jadi nggak keluar jadi kayak kita tuh ekspektasinya tinggi tuh udah tinggi kan tapi karena ternyata ceritanya keseluruhannya dan apa ya pengemasan filmnya kayak gitu jadi kita drop gitulah bisa dibilang ya. Iya betul. Sayang banget sih karena sekelas Marisa Anita gitu. Dan kan di sini Arini bertemu sama Tiara ya. Iya temennya. Dan Tiara ini mungkin yang pertama sadar dan dia keep memorinya dia. Iya dia kayak meninggalkan jejak di tubuhnya dia kan. Tapi selain itu kan kita juga nggak tahu asal usul gimana Tiara bisa sadar gimana Tiara bisa dapat memorinya gitu. Itu sebenarnya juga background karakter dalam film ini tuh terkesan kosong. Yes. Walaupun ini tentang Arini pun kita juga nggak ngerti emosinya Arini nggak terlalu dikelihatanin. Iya. Dan
pendalaman karakternya tuh nanggung banget sih. Iya. Baik si Arini sendiri, si temennya maupun si bosnya yang diperankan oleh Marissa Anita. Iya. Itu jadi kayak sebenarnya sih karakter bosnya itu cukup menarik ya. Kayak misterius, manipulatif elegan, tapi manipulatif. Tapi kayak justru nggak digali lagi ya. Nah, sayangnya banget itu dia udah terkesan yang pinter banget apa segala macam, tapi kembali lagi di adegan pada saat di ruangannya itu masa dia nggak bisa tahu? Tahu ya, betul. Iya kan? Padahal aku sebenarnya expect-nya mendingan dia ketahuan aja. Betul. Iya kan? Jadi bisa biar bisa keluar si Marissa Anitanya tuh karakternya bisa lebih digali kan kalau saya ketahuan kan. Cuman ya mungkin mereka punya pemikiran yang berbeda ya untuk film ini gitu. Dan buat fiksi ilmiah menurut aku selain fiksi ilmiahnya nanggung banget dan apa ya mungkin sulit ya dan emang butuh budget yang gede banget buat bikin fiksi ilmiah gitu. Jadi apa ya kayak tempat pelatihan dari agen-agennya, kantornya. Aku juga nggak tahu income dari perusahaannya itu sebesar apa karena di situ kelihatannya kayak bunker yang apa ya yang mungkin kalau buat emang misterius tapi juga fasilitasnya tuh nggak fiksi ilmiah gitu. Iya, jadi sebenarnya tuh menurut aku ya film Indonesia itu kan punya potensi sebenarnya dari background ceritanya itu lumayan sih bagus, cuma eksekusinya itu yang sulit sih ya. Aku tahu sih, aku bisa paham nih mereka pengen mengemas ceritanya dan latar belakangnya tuh kayak gimana, tapi untuk eksekusinya tuh kayak aduh nanggung banget, harusnya bisa mungkin lebih dari ini gitu. Tapi yang aku yang menurut aku sisi menariknya lah dari film ini yang bikin tetap enjoy walaupun gak enjoy banget buat ditonton adalah yang tadi penggambaran sistem kerja yang nyata yang toksik banget gitu sih. Apakah itu sengaja ataukah itu termasuk konsepnya, tapi sebagai penonton aku menangkap bahwa film ini ya ngasih tahu ke kita kalau sekarang sistem kerja tuh ngikat banget dan nguras sebenarnya memori, nguras memori itu juga kayak ngurasin loh Kak, kalau misalnya kita lagi kerja terus kita lupa sama kayak momen kita tuh momen ya udah kerja terus jadi kita lupa sekeliling kita. Bahkan kayak orang tersayang ulang tahun kita lupa gitu. Kayak ibaratnya ngejar cuan terus tapi kita lupa bahwa kebahagiaan kita di luar tuh masih ada gitu. Dan iming-iming bahagia kan kayak kita mau kita kerja setiap hari gitu kan, ada kebahagiaan yang dijanjikan dari kita dapat penghasilan gitu. Benar, tapi benar. Tanpa kita sadari kita juga memberikan kebahagiaan kita yang di luar sana kita gitu, mengorbankan hal yang lain demi kerja terus, ngejar cuan terus gitu. Dan memang itu realita yang ada juga mungkin itu salah satu hal yang menarik dari film ini untuk menggambarkan memorinya itu ya. Iya, dan menggambarkan sistem kapitalis yang sekarang benar. Kita jalanin ini gitu sih. Itu sih menurutku pesan yang cukup okelah gitu di luar emang. Di luar yang lain-lainnya itu gitu. Oke, tadi kita udah review ya kurang lebih untuk filmnya. Kira-kira Langit mau kasih skor berapa nih? Sebenarnya skor dari aku 5/10 sih. Karena aku masih sulit untuk menemukan hal yang bisa dinikmati dari film ini. Walaupun pesannya yang tadi aku udah sebut itu okelah, tapi sebagai film aku kurang menikmati gitu. Kalau Kak Jili sendiri gimana? Kalau aku 5,5. Karena aku bilang tadi aku sebenarnya lumayan penasaran di awal, cuma eksekusinya sih yang detail-detailnya itu dan merasa kayak kurang relate banget sih filmnya. Jadi mungkin masih banyak yang bisa ditingkatkan dari segala segi di film ini. Mungkin ada sequelnya lagi atau spin-off lagi dari atau Universe Love for Sale. Yang jadi pertanyaan, banyak pertanyaan di film ini mungkin apakah akan terjawab. Di film kedua mungkin ada. Kita lihat aja nanti. Dan buat yang belum nonton, film ini bisa ditonton di bioskop online. Dan durasinya juga gak terlalu lama ya. Jadi bisa ditonton kapan aja. Yes. Okay.
Oke deh kawan puan, udah segitu dulu ya review kita di episode Sinya Puan kali ini. Nanti kalau misalnya kalian ada ide atau pengen kita nge-review series atau film yang lain, boleh komen terus di bawah. Komen. Dan juga jangan lupa untuk apa? Untuk di like dan subscribe ya. Sip. Sampai jumpa. Bye-bye.